aku mau makan tahu gejrot. Kalau kalian tanya, aku tanyain di Peka, aku belinya di Tanya Pek. Hai guys, hari ini aku mau makan tahu gejrot. Ini ibunya baru pertama kali buka. Aku belinya di dekat Masjid Simpang Badak. Jadi jangan nanya lagi ya, di dekat Masjid Simpang Badak, arah mau ke Simpang Badak ya, dekat Agung Toyota, sebelum Agung Toyota. Agung Honda, enggak tahu lah Agung apa. Nah, jadi ini tahu gejrotnya tuh aslinya tuh harganya tadi tuh sekitar 8.000 karena aku adalah pelanggan pertama ya. Jadi kata si ibunya udah deh katanya 5.000 aja nih tahu gejrotnya. Sebelum aku makan tahu gejrot ini, enak dulu kali ya kalau aku pakai parfum dulu adan ke ini. Pokoknya kalian harus cek di keranjang kuning karena ini tuh bener-bener tahan lama, wangi banget seharian yang aku isi di parfumnya nih tuh. Punya aku ini terus bener-bener wangi instikusnya itu instikusnya ini pokoknya wangi banget. Silakan cek keranjang kuning aja ya. Ini tahu gejrotnya pemirsa, kalian bisa nengok pemirsa ini airnya akan lari kemana pemirsa. Aduh pemirsa, air-airnya lari kemana pemirsa. Wow, ini bau-bau dari apanya nih? Bau-bau dari bawang putihnya itu tinggi banget. Berhubungan aku nggak bawa sumpit dan sendok, jadi aku pakai sendok manual. Ini sendok manualnya tuh, jadi cuma pakai batang. Ini rekomend banget untuk kalian yang ada di hutan-hutan. Sebelum kita makan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada tauge. Kalian harus tahu di sini ada tauge. Terus apalagi nih? Terus ada sayur-sayurannya juga nih. Kayak ada dapat kerupuk merah juga. Kayak gini-gini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba dulu ya. Coba dulu satu ya. Enak banget, enak banget, enak banget sumpah. Kencurnya rasa dari apa kok, gula merah, terasa banget sumpah. Ini aku gak bohong, ini enak banget, gak peres ya. Tahu gejrot tambah lu. Tahu gejrot itu simpel ya, sederhana banget ya, sederhana banget. Yang mau parfum silahkan cek di keranjang kuning ya. Simpel tapi menurut aku enak.